Kali ini mau bongkar ya guys. Bongkar ini kendalanya apa? Tekanan kurang kencang. Kita coba untuk bongkar apa yang harus diganti dari onderdilnya atau barang-barangnya. Langsung kita buka aja ya guys. Untuk pertama ini guys. Buka guys. Ini dari pembeli guys, ini sudah 1 tahun, 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah lah. Katanya tekanannya agak berkurang seperti di video yang pertama tadi guys, agak berkurang tekanannya. Disebabkan karena apa belum pernah bongkar ini, kita bongkar terlebih dahulu guys. Ini kalau dilihat dari segi apa pemakaian ya udah lama ini kan, ada 1,5 tahun ya gitu. Soalnya ini buat buka mesin cuci mobil kan. Cuci mobil udah lama ya, wajar kalau waktunya apa rusak ya guys. Waktunya ganti onderdil. Buka ini guys, kalau ada kesalahan tolong dikasih tahu guys di komen. Dalamnya guys, ini dalamnya, ini guys, kalau dari segi ini nggak ada kebocoran guys, entah apanya ini, sebenarnya nggak ada kebocoran ya. Gak ada kebocoran nih guys, kenapa kok bisa berkurang ya tekanannya. Belum ada kebocoran sebenarnya guys. Belum ada kebocoran, kita pelajari dulu guys, kok bisa tekanannya berkurang. Kita pelajari dulu. Lanjut. Ini kemungkinan di sealnya guys, soalnya di dalam sini ada seal 3, ada seal 3. Kita coba buka ini guys, yang ini ya guys.
Oh, tiga ini ya, guys. Buka dulu aja, guys. Jangan dibuka yang ininya ya, guys. Ntar olinya keluar. Hasil ini kan kemungkinan ini, tapi ini masih bagus ya, guys. Masih bagus ini. Kita bersihkan aja ya, karena masih bagus ya. Masih bagus. Kita bersihkan pakai amplas atau apa ya? Kita cari dulu, guys. Aku bersihkan, langsung kita pasang lagi aja ya. Yang kenceng ya, guys. Kenceng ini yang kenceng. Kalau bisa bautnya ini diapalin, guys, kasih tanda atau apa.
diapalin tepatnya dari awal kita buka. Seharusnya gitu guys. Tadi aku lupa guys. Tapi ini udah pas. Ngencenginnya pelan-pelan tapi rata ntar ya. Kita rakit dulu. Ini sudah dirakit guys, langsung kita coba langsung aja. Ini kita coba guys, sudah aku rakit ya guys. Kita coba. Lebih kencang. Sakit guys kalau kena tangan guys. Jadi bermanfaat ya guys video kali ini ya guys. Mantap ya. Oh iya guys. Ini guys, ini juga ngaruh guys. Ini tuh juga ngaruh. Kita coba pakai yang ini ya guys. Ini bawaannya 1000, yang tipe 1200. Kita coba. Pasti beda guys. Beda. Pakai ini lebih kencang guys. Ini bawaannya yang ABW 70, yang ini bawaannya ini. Jadi ini guys yang bisa mengaruhi sealnya tadi sama ini, kemungkinan bisa ininya yang rusak atau sealnya harus diganti atau dibersihkan. Kalau tadi dibersihkan enggak diganti. Ya udah guys, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum, like dan subscribe-nya.